Halo guys, ketemu lagi di channel Paeja Story. Hari ini saya mau review mengenai bakso terlaris di Tasikmalaya. Bakso apakah itu? Terus ikuti perjalanan ini. Nah, jadi ini ya nama baksonya. Namanya Bakso Firman, teman-teman. Nah, jadi mie Bakso Firman ini terletak di alamat dekat Simpang 5 Kota Tasikmalaya ya, teman-teman. Ada apa aja di dalamnya? Ada menu apa aja? Terus ikuti ya. Oke guys, kita langsung ke kasir aja ya. Kita langsung mau pesan aja. Ada apa aja nih, kita lihat. Nah, jadi ini ya teman-teman, menu Bakso Firman ada apa aja. Jadi menunya ada mie bakso spesial, ada mie bakso biasa dengan kuah atau yamin manis, ada juga bisa nambah tetelan, ada babat, ada bakso tahu. Pokoknya cukup komplit ya guys. Dan ini untuk halaman parkirnya ya, lumayan luas lah. Jadi ada tersedia untuk parkir motor sebelah kanan, sebelah kiri, untuk parkir mobil. Oke guys, lihat guys, rame kan, banyak pembelinya. Jadi di sini harus sabar antri ya untuk pesannya. Untuk ngantri itu biasanya sekitar 10 menit ya guys, karena banyak pesanan, jadi sekali lagi harus sabar. BTW untuk harga baksonya satu porsi itu hanya 20.000 ya teman-teman, dan untuk setengah porsi harganya cukup dengan 12.000 rupiah. Oke guys, jadi ini tampilan Bakso Firman. Wah, mantap coy. Jadi ini adalah ukuran porsi setengah aja, karena barusan sudah pada makan. Haha, bukan nggak punya uang. Ya begini ya, lihat guys. Mantap baksonya coy. Lihat, enak enak enak. Lihat bro, komplit kan, ada mie pangsitnya, ada togenya, ada sayurnya. Teman-teman bisa tambahin juga jeruk lemonnya biar seger bro, enak enak enak. Oke guys, sampai jumpa di story kuliner selanjutnya. Dadah.